Audio Jungle. Setelah sempat tak terdengar kabarnya, Ronaldo Junior akhirnya kembali muncul usai dirinya berhasil tampil apik bersama Akademi Manchester United. Ya, anak dari Cristiano Ronaldo itu mampu mencetak gol untuk kemenangan timnya. Hal yang tidak mengejutkan, mengingat dirinya selalu melakukan latihan guna meningkatkan kemampuannya dalam bermain sepak bola. Seperti yang terlihat dalam beberapa momen berikut ini, kala bocah berusia 11 tahun itu menunjukkan keseriusannya dalam bermain sepak bola. Dan untuk itu, inilah perkembangan terbaru dari Ronaldo Junior bersama Akademi Manchester United. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, itulah peribahasa yang pantas disematkan pada Ronaldo Junior. Bagaimana tidak, karena dirinya sekarang ini mengikuti jejak ayahnya untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Itu dilakukan oleh Ronaldo Junior saat dirinya pertama kali bergabung dengan Akademi Juventus, yang kemudian ia lanjutkan bersama Akademi Manchester United. Bahkan bocah berambut keriting itu sudah mendapatkan kontrak resmi dari Setan Merah, di mana momen itu tercipta pada bulan Februari lalu ketika sebuah unggahan foto memperlihatkan Ronaldo Junior sedang memegang kaos Manchester United lengkap dengan nomor punggungnya. Semua pasti penasaran dengan permainan yang ditampilkan oleh Ronaldo Junior. Apakah bisa bermain baik seperti ayahnya atau tidak? Apalagi saat di Juventus dulu, Ronaldo Junior sempat membuat rekor fantastis dengan mencetak 58 gol dari 28 pertandingan. Namun seperti ingin menjawab keraguan, bocah kelahiran California itu membuktikan dengan beberapa gol yang telah dibuatnya bersama Akademi Manchester United musim ini. Gol yang dibuat oleh Ronaldo Junior untuk Akademi Manchester United itu tentu bukanlah kebetulan semata, karena pastinya dibutuhkan kerja keras serta semangat juang yang tinggi untuk melakukannya. Contohnya saat dirinya terus melakukan latihan demi latihan agar kemampuannya di lapangan terus meningkat. Bahkan beberapa kali Ronaldo Junior terlihat menambah porsi latihan dengan menyewa seseorang untuk langsung melatihnya. Seperti yang terlihat dalam beberapa momen berikut ini, kala Ronaldo Junior terus berlatih bersama dengan pelatih pribadinya. Dengan semangat serta kerja keras yang dilakukan oleh Ronaldo Junior, bukan tidak mungkin 8 hingga 10 tahun ke depan dirinya bisa menjadi andalan di tim utama Manchester United. Apalagi ia mendapatkan dukungan langsung dari ayahnya, Cristiano Ronaldo. Cristiano Junior sangat kompetitif. Dia seperti saya ketika saya masih muda. Dia tidak suka kalah dan dia akan seperti saya. Saya yakin 100%. Saya ingin mengajarkan beberapa hal, namun dia akan menjadi apapun yang dia inginkan dan saya akan selalu mendukungnya. Tentu saja saya ingin Cristiano Junior menjadi pemain sepak bola karena saya pikir dia memiliki dorongan itu. Dia memiliki tubuh yang baik, dia cepat, dia memiliki keterampilan, dia menembak dengan baik, kata Ronaldo pada The Sun. El balón y el gol. Gol de Ronaldo que marca también su tanto. Lebih lanjut, kerja keras yang dilakukan oleh Ronaldo Junior semoga membuat dirinya terus berkembang hingga masa mendatang. Bahkan akan lebih baik jika ia menjadi penerus ayahnya di tim Manchester United. Mengingat usia dari Ronaldo sendiri yang saat ini sudah menginjak 37 tahun, di mana usia itu sudah banyak digunakan oleh banyak pemain untuk memutuskan pensiun dari dunia sepak bola. Jadi itulah perkembangan dari Ronaldo Junior bersama Akademi Manchester United.